Astagfirullah 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Yang ketiga, salawat 100 kali. Yang pendek aja, sallallahu ala Muhammad. Pendek ya, enggak usah dihafal-hafalin. Kalau lebih bagus, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai sayyidina, sayyidina Muhammad, boleh tidak? Yang ketiga, yang keempat, subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Orang yang baca ini, yang terakhir ini, subhanallah, ini tidak akan miskin seumur hidupnya. Tapi berzikirlah ini bukan karena takut miskin, tapi karena ingin mendekat kepada yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal perasaannya enggak merasa miskin walaupun hidupnya sempat susah. Ya, itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nanti di lain waktu kita syarah. Jika waktunya banyak, tambahkan ya latif 129 kali. Ya latif, ya latif, ya latif. Ya bisa dihitung pakai ini. Ya latif, wahai yang maha halus, yang maha lembut takdirnya, kudrah iradahnya. Nah, itu ijazah yang saya dapatkan dari masyaikh-masyaikh kita untuk zikir pagi dan sore. Itu yang saya amalkan Pak, pagi kalau pulang pengajian, pulang subuh, itu di rumah, khusus di rumah saya amalin itu. Supaya di rumah kita bercahaya. Kalau enggak di kendaraan. Ya, supaya kendaraan kita ikut bangga. Jadi dimanapun tempat kita berzikir, itu tempat itu nanti jadi saksi. Dan mereka mengatakan, wahai benda-benda selainku, saksikan bahwa aku sedang ditempati oleh orang yang berzikir. Begitu dalam riwayat Imam Ibnu Barak dan hadisnya Hasan. Semoga kita termasuk yang mereka banggakan itu. Amin. Dengan ini saya ijazahkan zikir maksurat, ya, maksurat terpendek. 5 zikir. Astagfirullah, la ilaha illallah, sallallahu ala Muhammad, subhanallah bihamdihi, ya latif, sebagaimana saya diijazahkan guru-guru kita.